Halo Sobat Fakta Militer. TV pemerintah Rusia mengancam Rusia akan menghapus Inggris dari peta dunia dengan meluncurkan rudal antarbenua berbobot 208 ton. Ancaman diberikan kepada Inggris karena dinilai dengan terang-terangan dan secara kasar mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Rudal antarbenua raksasa berbobot 208 ton tersebut merupakan senjata andalan baru Presiden Rusia Vladimir Putin. Rudal balistik antarbenua yang bernama Satan II itu sebagai senjata andalan baru Putin untuk menghadapi ancaman negara-negara Barat. Rudal balistik berbobot 208 ton ini memiliki kecepatan laju hingga 15.880 mph. Menurut laporan TV pemerintah Rusia, resimen yang akan mengerahkan rudal baru ini akan berada di Krasnoyarsk, Siberia dan akan mulai digunakan tahun ini. Menurut pembawa acara TV pro-Putin, Vladimir Solovyov, ternyata satu Sarmat berarti minus satu Inggris Raya, katanya. Ancaman itu diberikan karena Inggris dinilai telah benar-benar kasar, yang tampaknya merujuk pada dukungan berkelanjutan Inggris untuk Ukraina. Mengutip dari laman Mirror, ancaman ini muncul di saat Rusia mengumumkan akan membangun 46 sistem tempur strategi Sarmat ICBM. Kepala Badan Antariksa Rusia Dmitry Rogozin, yang merupakan sekutu dekat Presiden Putin, mengatakan kepada Solovyov bahwa Rusia akan memiliki 46 kompleks tempur senjata strategi Sarmat atau Setan II. Semuanya sesuai dengan rencana kami. Mereka akan masuk ke silo yang sama di mana Vevoda atau rudal yang sekarang dikerahkan. Semuanya sesuai dengan rencana, katanya. Sementara itu, tanggal tes baru untuk peluncuran Sarmat akan diputuskan minggu ini. Setelah tes pekan lalu, Presiden Putin mengatakan bahwa tes tersebut adalah peristiwa besar dan signifikan dalam pengembangan sistem senjata canggih tentara Rusia. Menurut Presiden Putin, kompleks baru ini memiliki karakteristik kinerja tertinggi dan dapat menembus semua pertahanan anti-rudal termodern. Tidak ada yang seperti ini di dunia dan tidak akan lama, katanya. Senjata yang benar-benar unik ini akan memperkuat potensi tempur angkatan bersenjata kita. Itu akan mengamankan Rusia dari ancaman eksternal dan akan memaksa mereka yang mencoba mengancam negara kita dalam panasnya retorika agresif yang hiruk-pikuk, tegas Putin. Selain itu, Presiden Putin mengklaim minggu ini bahwa mereka telah menemukan rencana atau plot oleh kaum neo-Nazi yang didukung oleh Barat untuk membunuh Vladimir Solovyov. Perlu diketahui, penyiar televisi pemerintah Rusia yang bernama Vladimir Solovyov menyerukan militer Moskow untuk melenyapkan Inggris dari peta dunia dengan rudal balistik antarbenua atau ICBM, yaitu RS-28 Sarmat atau rudal Setan II. Misil tersebut bisa membawa 15 hulu ledak nuklir yang berpotensi memusnahkan area seukuran Inggris hanya dengan sekali tembak. Rusia dibuat marah oleh negara-negara NATO termasuk Inggris karena terus memasok senjata ke Ukraina ketika invasi Moskow sedang berlangsung. Solovyov kadang-kadang disebut suara Putin karena kedekatannya dengan orang terkuat Rusia itu. Perlu diketahui, Vladimir Solovyov adalah salah satu presenter televisi yang disebut masuk daftar pembunuhan oleh kelompok neo-Nazi Ukraina. Solovyov membuat pernyataan dari balik laptop yang bertuliskan huruf Z yang telah menjadi simbol untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Ini bukan pertama kalinya propagandis Putin menyerukan perang termonuklir global. Pekan lalu setelah tes pertama ICBM RS-28 Sarmat yang sukses, sepasang pembawa acara televisi pemerintah tertawa kecil atas prospek memusnahkan kota yang baik seperti New York. Jika 7,5 megaton akan dikirim ke wilayah yang disebut mitra Amerika kami, kata mitra sangat penting, maka objek seperti kota New York, kota yang bagus tetapi akan hilang, kata salah satu pembawa acara itu. Dalam tes awal RS-28 Sarmat, rudal itu menyerang target tiruan lebih dari 3.000 mil jauhnya, sebagian kecil dari kisaran 10.000 mil yang diharapkan sebagai rudal balistik antar benua. Para pejabat AS telah menyebut manuver senjata Rusia itu bukan ancaman perang nuklir,
dan mencatat bahwa uji coba RS-28 Sarmat telah direncanakan sebelumnya dan bahwa Rusia telah memberitahu AS karena kedua negara itu terikat dalam perjanjian nuklir. Presiden Putin pada hari yang sama telah meningkatkan ancaman serangan nuklir terhadap negara-negara NATO yang dia anggap ikut campur dalam perang Rusia di Ukraina. Ancaman mengerikan ini bisa menjadi isyarat akan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Dalam pidatonya kepada para politisi Parlemen Rusia, Presiden Putin mengatakan respon Moskow akan secepat kilat jika ada negara yang campur tangan dalam apa yang disebutnya operasi khusus Rusia di Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova memperjelas target potensial Moskow. Apakah kita memahami dengan benar bahwa demi mengganggu logistik pasukan militer, Rusia dapat menyerang sasaran militer di wilayah negara-negara NATO yang memasok senjata ke rezim Kiev, katanya. Bagaimanapun ini secara langsung menyebabkan kematian dan pertumpahan darah di wilayah Ukraina. Sejauh yang saya mengerti, Inggris adalah salah satu negara itu, ujarnya. Nah, gimana menurut kalian? Silakan komen dan jangan lupa klik subscribe.